Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan foto seksi penyanyi senior Yuni Shara. Mantan pacar Raffi Ahmad ini berpose layaknya model majalah dewasa, tengah berbaring di sebuah sofa berbalut selimut. Ada yang memuji, namun tak sedikit pula yang menghujat pose Yuni Shara ini yang diabadikan oleh Gading Martin. Menanggapi reaksi netizen, suami Gisela Anastasia ini mengaku foto tersebut diambil hanya untuk sebuah cover buku milik Yuni Shara bertajuk Di Balik Lensa Sahabat. Tak hanya Gading, artis lain seperti Tompi, Rizal Armada, dan Ade Govinda juga terlibat dalam sesi pemotretan ibu dua anak tersebut. Jadi, Mbak Yuni tuh lagi mau bikin buku Di Balik Lensa Sahabat. Tompi, saya, Ade Govinda, Rizal Armada. Jadi dia tahu beberapa teman yang suka foto, mau nggak motoin aku gitu. Dia bilang dia pokoknya yang hidupnya Mbak Yuni banget gitu, rekaman, dia suka ngopi, dia suka baca, hidupnya dia gitu. Jadi masing-masing kebagian part-partnya lah. Jadi gue sih dengan senang hati banget, loh. Mau banget tuh. Tapi Gisela kan sekarang udah mulai kayak maksudnya agak seksi gitu sendiri, gimana lama ya? Emang bini gue seksi? Seksi kan buat suami. Tapi gimana maksudnya menurut sendiri, maksudnya kan di foto ya itu tergantung orang ngelihatnya sih ya, tergantung orang ngelihatnya selera lagi gitu, bukan selera. Ada orang yang bilang, misalnya katakan gue bilang dia seksi, lo mungkin bilang dia nggak seksi gitu. Jadi sekali lagi orang tergantung pandangannya kayak gimana, seterbuka apa orang itu, bagaimana orang melihat karya seni itu seperti apa gitu. Ada orang yang bilang, pokoknya kok jorok banget sih, gue nggak ngeliat juga gitu. Jadi memang orang beda, isi kepalanya beda gitu. Ada orang yang selalu negatif aja, ada. Kalau gue sih lebih ke emang nggak negatif, gue sukanya hal yang positif gitu. Kini foto yang diunggah di akun Instagram Yuni Shara tersebut viral. Namun hal ini ditanggapi santai oleh Gading. Baginya foto tersebut merupakan karya seni tanpa sesuatu yang provokatif. Saya Trega, CPNN.